Kisah sukses datang dari pasangan suami istri bernama Indrayani dan Ilman asal Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Mereka berdua menjadi agen briling sejak 5 tahun lalu, tepatnya tahun 2016. Indrayani yang juga memiliki toko emas Elfatin dan toko Ilman sebagai nama dari agen briling mengalami kemajuan ekonomi yang cukup pesat. Saat dijumpai langsung di tokonya, di Jalan Penajam, Kuaro, RT 6 Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021, Indrayani berserta sang suami bercerita soal kesuksesan mereka sebagai agen briling. Toko Ilman, miliknya, sudah ditetapkan sebagai juragan dari BRI karena telah melakukan transaksi uang nasabah di atas 1,5 rupiah miliar tiap bulannya. Cara untuk syaratnya mudah aja tadi ya Bu ya? Pinjaman ya. Kalau dulu di pinjaman. Oh. Kalau sekarang enggak. Jadi tapi yang tetap harus jadi tetap nasabah kita. Jadi kalau nasabah simpanan bisa aja tanpa punya simpanan. Jadi kalau pinjaman enggak pakai di debit, enggak pakai di blokir saldonya. Tapi kalau untuk nasabah simpanan aja. Kalau untuk nasabah simpanan wajib di blokir. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!